Skambal.tv yang hijau kali ini hari Jumat. Di sini kita melihat latihan PSMS Medan ketiga pasca bulan suci Ramadan. Pemain-pemain yang hadir itu seperti yang kalian lihat tadi, yang ada yang enggak belum kelihatan ya. Tapi yang pertama tadi kita bisa melihat kedatangan dari pemain yang sudah latihan itu Gojali Siregar, kemudian Hari, kemudian ada penambahan juga pemain PON Karinata Tarigan jauh-jauh dari Tanah Karo. Kemudian di sana juga nomor 27 Faisal Dunia. Kemudian Wira Satria, kemudian Anis Nabar, ada penambahan juga dari Pekanbaru anak Duri. Siapa lagi? Kalau bukan Afiful Huda. Lalu ada kapten Saiful Ramadan, tanpa ada penjaga gawang. Makanya mungkin inilah latihan yang ringan. Dan buat kalian yang di media sosial kritik-kritik tentang rumput, makasih banyak, karena ternyata rumput juga sudah dibabat ya. Jadi makasih banyak buat masukan-masukan kalian ya, ke official atau kemanapun, ternyata rumput udah dibabat ya. Jadi makasih banyak, tetap cintai PSMS Medan kita, tetap berikan kritik, tapi jangan pernah kita lupa satukan suara, satukan hati untuk PSMS Medan OTW Liga 1. Ini ada megaloman 3 orang di situ. Coach Salim mengangkat kekuatan Coach Salim, saudara-saudara, dalam mengangkat gawang sendiri. Pinot di situ ditemani oleh Reza, akan tetapi akhirnya ada bala bantuan dari Bang Amir. Inilah dia saudara-saudara. Coach Legimin juga sudah hadir. Kita lihat Coach Legimin sudah berganti baju. Udah pakai kuning ya. Jadi Coach Sansari tadi ke lapangan. Tanpa ada Rahmat Hidayat kayak. Rahmat belum datang. Siap. Masih gagah kali Coach Legimin. Cocok jadi gelandang juga sebenarnya kan. Surah caranya. Jadi yang sepertinya belum datang itu Gojali di sana udah. Yang belum hadir yang Senin Rabu latihan itu adalah Rahmat Hidayat dengan si apa? Dengan kiper anak Medan ya, Rohim. Masih 8 pemain, seharusnya kalau ada Rohim dan ada Rahmat, maka 10 orang. Mudah-mudahan di Juni nanti sudah bisa hadir semua, sama seperti yang disampaikan oleh Coach Uwa atau Ansari Lubis, legenda pemain Indonesia ketika memperkuat Pelita Jaya. Dan merupakan salah satu punggawa juga yang memberikan prestasi buat PON Sumatera Utara bersama dengan Pak Arto. Itu sumbangsinya buat Sumatera luar biasa, yaitu Sumut mendapatkan emas di cabang olahraga sepak bola. Bang Abraham adalah orang yang banyak membantu PSMS Medan. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan tetap memberikan backup untuk pemain-pemain PSMS Medan, karena siapapun pemainnya, tetap Bang Abraham di sini senantiasa membantu PSMS Medan dalam segala persiapan seperti baju, minuman, pakaian pemain, sepatu, bahkan di prepare beliau, sarung tangan di prepare beliau. Jadi bisa dikatakan beliau ini sampai ukuran-ukuran sepatu pemain juga mungkin sudah hafal. Sepatu si A, si B, si C merek apa mungkin beliau juga sudah hafal. Ini luar biasanya seorang Abraham, dan di sini mengajarkan. Pak Bambang, siapa? Inilah dia, Bang Abraham. Nonton jaga jarak semua.